Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Nurabani Al-Antari. Saya perwakilan dari kelas atau marhalah 66 dan 67 akan membacakan sebuah pasal yang ada di kitab Fathul Qorib, yaitu tentang fardu wudu. Di mana pasal ini berlanjut dengan pasal-pasal yang sebelumnya yang telah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun, adapun ini itu pasal. Wa furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu itu sittatu asya'a, 6 beberapa macam. An-niyatu, yaitu niat, indal ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghuslil wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghuslil yadaini, dan membasuh kedua tangan. Illa mirfaqain, sampai kedua siku. Wa mashul ba'di ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Illa al-ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa tartib, dan tertib atau urutan. Alama, atas apa-apa. Da karena telah menyebutkan siapa kami, hu padanya ma. Dan adapun sunnah-sunnah wudu itu asyratu asya'a, 10 beberapa macam, yaitu at-tasmiyatu, membaca basmalah. Wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya. Al-ina'a, pada wadah. Wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan membasuh seluruh kepala. Wa mashul udunaini, dan membasuh kedua telinga. Dhahirihuma, dhahirihima, yang bagian luar keduanya. Wa batinihima, dan bagian dalam keduanya. Bima'in, dengan air. Jadidin, yang baru. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyela jenggot. Al-kithati, yang lebat. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari jemari kedua tangan. Warrijlaini, dan kedua kaki. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan. Alal yusra, atas yang kiri. Wa taharatu, dan bersuci. Talatan talatan, pada tiga kali tiga kali. Wal muwalatu, dan terus menerus. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.